Dan sebagaimana yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semasa pilihan raya kecil di Pangkalan Kubur baru-baru ini memohon supaya Kerajaan Negeri Kelantan khususnya dalam soal royalti membuktikan bahawa nilai royalti yang kerajaan pusat terhutang kepada kerajaan negeri adalah sebanyak 12 bilion. Cabaran ini dicabar oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan saya nak menanya penjelasan daripada Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat mempunyai bukti itu? Dan kalaulah Yang Berhormat mempunyai bukti tersebut, mengapa tidak diserahkan supaya kita boleh tuntut 12 bilion bawa kepada negeri Kelantan? Sebab 12 bilion ini satu jumlah yang banyak. Tapi apa yang kita dapati sekarang, semuanya berdiam diri. Tidak ada apa-apa maklumat dan balasan daripada pihak kerajaan negeri, dan saya tumpukan perkara ini kepada Yang Berhormat. Sebab Yang Berhormat lah yang mengepalai saman dan apa-apa tindakan mengenai royalti. Harap-harap Yang Berhormat tidak mengepalai yang pergi tanam ahli apa ni? Ejal di tempat tu. Itu saja. Terima kasih, Yang Mak. Terima kasih Yang Berhormat Negeri, ya. Ada 4 jawapan pada pertanyaan Yang Berhormat, ya. Yang pertama, cabaran Timbalan Perdana Menteri menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sendiri tak yakin orang percaya dengan penjelasan mereka. Sebab tu dia minta kerajaan negeri buktikan balik. Kalau kerajaan pusat betul yakin orang boleh terima penjelasan tersebut, cabaran tersebut tak perlu wujud. Dan saya telah jawab cabaran itu, ya. Saya minta diadakan forum terbuka. Dalam studio secara langsung boleh. Dalam pentas terbuka boleh. Bukan saja terhad semasa pilihan raya Pangkalan Kubur. InsyaAllah sampai sekarang saya bersedia. Yang ketiga, dokumen-dokumen ini sebahagian dengan izin. Saya telah pun cetakkan, terbitkan ataupun publish dengan izin. Yang lepas, ya, tentang buku royalti warna merah yang saya terbitkan, ya. Nanti kalau Yang Berhormat nak esok, saya bawa. Ya. Ah, kalau saya ada, boleh tolong sampai. Ah, okay. Boleh, masih, boleh saya celah lagi. Ya. Boleh. Sila bentara tu ambil. Saya habis kejap. Tak, semua dah ada dalam ni. Maksud saya ni bukan soal perbahasan ataupun bukti yang buku yang telah dicetak. Ini adalah cabaran daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kalau terbukti, buktikan secara sah, secara legal. Serahkan betul-betul, bukan pergi kat ni ajak mari debat apa, debat tak ada guna. Sebab ini dia mau bukti. Kecuali kita mau publicity. Ini kita tak main publicity dah Yang Berhormat. Kita nak bukti kukuh yang menunjukkan bahawa kerajaan pusat terhutang mengenai royalti ini untuk negeri Kelantan sebanyak 12 bilion, dan ini buktinya. Okay. Itu yang kita nak. Baik. Itu maksud Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Setakat yang Berhormat nak cabar dia berdebat, saya rasa maaf cakap dengan izin, itu Timbalan Perdana Menteri. Kita adun. Dia sibuk. Yang Berhormat tak ada kerja dah lah ni. Ada orang luar yang mencabar di internet untuk berbahas dengan Yang Berhormat, tapi Yang Berhormat tidak memberi sambutan. Mengapa? Kerana mereka adalah ahli biasa. Yang Berhormat adalah Yang Berhormat. Tapi saya setuju dengan pendapat seorang rakan saya dalam Facebook mengatakan bahawa kita nak debat ni tahap kena. Takut dia. Yang dalam Facebook tu Yang Berhormat dah. Terima kasih. Saya nak jelaskan perkara itu kerana memerlukan penjelasan yang panjang. Okey. Terima kasih. Pertama, saya kata bukti tadi ada dalam buku tersebut. Jadi kalau Yang Berhormat kata bukti yang saya bawa tu tak betul, ya? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada orang yang menafikan buku saya. Dan buku ini diedar di seluruh Malaysia menjelang pilihan raya. Ya? Tak ada pemimpin kerajaan Malaysia yang menafikan fakta-fakta dan data-data yang ada dalam buku tersebut. Sampai hari ini. Timbalan Perdana Menteri pada pandangan Yang Berhormat mungkin terlalu tinggi, ya. Tapi dalam sistem demokrasi berparlimen, kita sama. Ya. Kita boleh duduk. Kalau Timbalan Perdana Menteri terlalu tinggi sangat, dia boleh lantik Yang Berhormat ini. Pilihlah siapa-siapa dalam ni.
buat siaran langsung supaya dapat disaksikan oleh rakyat Malaysia. Negeri adun sama adun. Kerana taraf saya ini terlalu rendah, taraf Timbalan Perdana Menteri terlalu tinggi. Saya jangan cakap saja. Ha, register. Ha, register. Ketua Pembangkang sila aturkan. Sila atur. Jangan sampai tahun depan. Tahun ni kita faham. Jangan rasa kita tinggi sangat sehingga tak boleh berdepan. Orang ni terlalu rendah, hina. Tak boleh terima pandangan dia. Jangan berlindung belakang jawatan kita. Sekejap ya, saya habiskan Bomak. Saya pula habis yang jawapan keempat. Masa kita jadi esko, kita sikap lain juga. Tak ada siapa pernah cabar saya. Tak ada pernah saya menolak mana-mana peluang perbahasan dengan Muhammad. Yang keempat, yang Muhammad ambil buku ni. Yang baru dibentangkan dalam parlimen ni. Ni. Anggaran hasil kerajaan persekutuan 2015. Muka surat 115. Pendapatan daripada operasi petroleum pihak berkuasa. Royalty petroleum 758,212,000. GDA hanya wujud kerana adanya Kelantan. Kenapa kerajaan pusat ambil 100%? Kenapa tak bagi pada Kelantan sebahagian apa yang diambil? Angka ni yang Muhammad kali lah berapa tahun dah pengeluaran GDA. Yang Muhammad boleh keluar lah berapa jumlah tuntutan yang ada. Kalau yang Muhammad serius betul nak membela rakyat Kelantan atau yang berhormat main-main saja, kita sama rakyat Kelantan, sama saja. Jadi kalau kita memperjuangkan isu ini dapat, bukan dapat pada PAH, dapat pada semua rakyat Kelantan. Dan kita ada audit, kalau kerajaan PAH Kelantan menyalahgunakan wang ini, boleh audit PESA. Adakah kita tak berjaya dengan jabatan audit ada sini? PESA. Dan bahkan kita pernah cadangkan, saya pernah sebutkan, kalau ditakdirkan wang ini diberi, tak percaya dengan kerajaan Kelantan yang ada sekarang ataupun dulu, kita boleh bentuk jawatan kuasa bersama. Tetapi duit tunainya mesti dibayar pada akaun kerajaan negeri. Itu prinsip dia. Nak jaga bersama boleh. Nak bentang dalam dewan ni boleh. Nak senaraikan penggunaan dia boleh. Tetapi satu sen sekalipun mesti dibayar kepada akaun kerajaan negeri. Itu kerana perjanjiannya, kerana aktanya, kerana prinsipnya.